Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan video lanjutan masih tentang ekstraksi cair-cair. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan lebih fokus pada metode ekstraksi, yaitu Continuous Multistage Countercurrent. Nah, jadi kalau misalnya di pertemuan yang lalu kita belajar tentang single stage extraction, nah hari ini kita akan belajar untuk yang multistage dengan arah alirannya countercurrent. Oke, jadi sebagai pengantar, ketika yang di pertemuan minggu lalu kita belajar tentang single stage, ya, single stage equilibrium kontak itu digunakan untuk transfer solute dari satu liquid ke fase liquid lainnya atau ke fase solventnya. Nah, untuk bisa mentransfer lebih banyak solute itu bisa menggunakan metode countercurrent multistage contacting. Ya. Jadi dengan metode ini kita bisa menghasilkan ekstrak dengan konsentrasi tinggi dengan penggunaan solvent yang lebih sedikit juga. Jadi dengan beberapa keuntungan ini, untuk yang multistage countercurrent ini lebih menguntungkan dibandingkan kita menggunakan metode ekstraksi yang single stage. Kemudian di sini nanti kita akan langsung lihat skemanya seperti apa, kemudian bagaimana kita menyusun neraca massanya, karena neraca massa ini menjadi dasar agar untuk kita menyelesaikan persoalan terkait dengan ekstraksi, selain juga dari nanti kita membaca diagram keseimbangan, neraca massa juga perlu dipahami. Oke, sekarang kita mulai dari countercurrent proses dan juga neraca overall. Oke, jadi pertama di sini kita lihat terlebih dahulu skemanya. Tadi kan namanya multistage countercurrent. Ya, kita bisa lihat di sini stage-nya atau tahapan ekstraksinya itu lebih dari satu. Ya, di sini sampai N misalnya. Jumlah stage-nya adalah N. Nah, kemudian countercurrent. Countercurrent ini maksudnya jadi antara larutan umpan atau feed dengan solvent itu mengalirnya dari arah yang berlawanan. Jadi di sini kita bisa lihat untuk larutan umpannya atau feednya L0 ini masuk dari sebelah kiri, sementara untuk solventnya atau biasa dilambangkan dengan Vn plus 1 ini masuk dari sebelah kanan. Nah, kemudian kita ingat kembali bahwa dari proses ekstraksi itu ada lapisan ekstrak, ada lapisan rafinat kan. Nah, untuk lapisan ekstrak itu kan yang banyak mengandung solvent. Nah, jadi keluaran dari arus solvent tadi ini adalah ekstraknya dilambangkan dengan V1, kemudian keluaran dari larutan umpan itu adalah rafinat dilambangkan dengan Ln, ya. Jadi di sini untuk notasi-notasinya juga harap diperhatikan, terutama untuk aliran masuk ini dan aliran keluarnya, ya. Oke, kemudian nah, dari sistem atau dari skema ini, kita bisa mulai menyusun neraca massa overall-nya. Ya. Neraca massa overall kita lihat. Untuk neraca massa, itu kan input sama dengan output. Ya. Jadi di sini kita masih mengasumsikan kondisinya itu adalah steady state. Jadi dasarnya adalah input sama dengan output. Kita lihat di sini inputnya itu adalah L0 dan Vn plus 1, ya kan? Maka di sini L0 plus Vn plus 1 sama dengan outputnya. Outputnya itu adalah yang ini, Ln atau rafinatnya ditambah dengan V1 atau ekstraknya. Ya, jadi di sini L0 plus Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1. Di mana untuk campurannya ini kita katakan dia sama dengan M. Nah, M ini merepresentasikan total, ya, total campuran baik itu dari umpan maupun dari solvent dalam kilogram per jam. Kemudian untuk L0 itu adalah flow rate dari umpannya, Vn plus 1 itu adalah flow rate dari solventnya, kemudian V1 itu adalah arus atau aliran ekstrak, ya.
floret ekstrak, kemudian untuk LN itu adalah floret dari rafinatnya. Okay. Nah, kemudian ini kan tadi neraca massa overall ya. Ini overall balance-nya. Ini overall balance. Nah, kemudian kita sekarang menyusun neraca massa komponennya. Di sini kita buat dulu neraca massa komponen untuk yang C. Jadi di sini C itu adalah solvent ya. Jadi biasanya A itu adalah solutnya, kemudian B itu adalah larutannya, sementara C itu adalah solvennya. Jadi di sini kita mau membuat neraca massa komponen untuk solvennya. Jadi kita lihat di untuk solvennya itu ada di arus atau aliran yang mana aja gitu ya. Oke, jadi pertama, oke, yang perlu kalian ketahui dulu juga bahwa untuk fraksi ya atau komposisi biasanya L0 itu dikalikan dengan X, fraksinya itu adalah X. Kalau untuk yang V itu fraksinya adalah Y. Ya, jadi biasanya memang Y itu digunakan untuk menunjukkan komposisi dari ekstrak, sementara X itu menunjukkan komposisi dari rafinat. Jadi jangan sampai salah. Oke, di sini kan ada L0 tadi ya. L0 dikali dengan fraksi dari komponen C-nya. Jadi L0 kali XC0 ditambah VN plus 1 dikali Y, ya, CN plus 1. Sama dengan, ini kan tadi LN. LN dikali XC di N ditambah V1 kali YC di 1 sama dengan M kali XCM. Ya, jadi ini karena untuk komponen C, maka kalian perhatikan di sini ada XC0, YCN plus 1, XCN, YC1, XCM. Gitu. Ya. Nah, kemudian dari persamaan ini, 1272, dan dari persamaan 1271, ini kalau misalnya kita susun ulang, maksudnya kalau kita susun keduanya, terus kita turunkan lagi, maka kita dapatkan persamaan untuk menghitung nilai XCM. XCM ini adalah komposisi atau fraksi komponen C di dalam produknya. Ya, di dalam campuran maksudnya. Dalam campuran. Ini adalah persamaannya. Nanti silahkan kalian coba turunkan gimana persamaan 1271 dan 1272 bisa menghasilkan persamaan 1273. Nah, kemudian dengan cara yang sama atau dengan langkah yang sama, kita bisa menyusun neraca massa komponen untuk komponen A. Ya, jadi kurang lebih ini persamaannya sama. Di sini kita mau menentukan persamaan untuk menghitung XAM atau komposisi A dalam campuran, gitu kan. Ini kurang lebih sama ya, kalau misalnya tadi XCM itu adalah L0 XC0 tambah VN plus 1 YCN plus 1, maka di sini L0 XA0 ini A ditambah VN plus 1 kali YAN plus 1. Nanti silakan kalian coba turunkan sendiri untuk persamaannya. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Nah, jadi ini kita ada solvent murni, yaitu isopropil ether, ya. Diketahui flow rate-nya adalah 600 kg per jam. Jadi bisa kita katakan di sini solvent-nya murni kan 600 kilogram per jam. Digunakan untuk mengekstrak larutan yang flow rate-nya 200 kg per jam atau L0-nya. Berarti di sini L0-nya 200 ya. Yang mengandung 30% asam asetat. Di mana asam asetat ini dia sebagai solut atau zat yang terlarut dilambangkan dengan A. Ya, jadi diketahui di sini ada XA-nya, XA0 ya, karena kan ini di L0, jadi XA0-nya sama dengan 0
0,3 dengan cara ekstraksi multistage counter current. Berarti kira-kira skemanya seperti ini. Nah, kemudian konsentrasi asam asetat di aqueous phase-nya, maksudnya itu di rafinatnya ya ini. Maksudnya di rafinatnya itu diinginkan konsentrasi asam asetatnya itu adalah 4%. Maka di sini di bagian rafinat ada X A ya kan di N itu sama dengan 0,04. Kemudian diminta untuk menghitung komposisi dan jumlah dari V1 serta LN ya. Kemudian di sini kita juga perlu menggunakan data keseimbangan. Oke, jadi selain kita menggunakan neraca massa, kita juga perlu menggunakan diagram keseimbangan seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan 4 kemarin. Di sini pertama-tama saya tuliskan terlebih dahulu langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita perlu tulis dulu komposisi dari masing-masing aliran. Ya, seperti ini tadi, saya tuliskan masing-masing di tiap aliran ini komposisi yang diketahui apa aja. Nah, kemudian untuk step-step berikutnya ini kita gunakan diagram nanti sambil kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk komposisinya ya. Kita masuk ke tahap pertama untuk menyelesaikan soal ini. Ya tadi pertama kan tulis komposisinya dulu. Nah, di sini pada Vn plus 1, ini kan solvennya murni. Ya, berarti diketahui solven itu kan C. YC N plus 1-nya itu sama dengan 1, karena dia pure solven atau pure isopropyl ether. Gitu. Nah, sementara YAN plus 1 ini sama dengan 0, karena di arus ini dia tidak mengandung asam asetat. Ya, karena dia pure solven atau pure ether. Nah, kemudian sekarang di larutan umpan, di L0 ini. Tadi diketahui L0-nya 200 kg per jam. Dan yang diketahui tadi ada konsentrasi dari asam asetatnya, itu 30% kan? Berarti ini XA0, 0,3. Kemudian di sini, kan larutannya itu kan mengandung campuran ya, asam asetat di dalam air. Ya, jadi untuk konsentrasi airnya, karena fraksinya harus sama dengan 1, berarti XB0-nya atau fraksi airnya itu sama dengan 0,7 atau 70% konsentrasinya. Nah, untuk C-nya, di sini kan tidak mengandung solven, maka XC0-nya sama dengan 0. Nah, sekarang di rafinat LN, ini kan tadi yang ingin kita ketahui ya, yang ditanyakan LN-nya berapa gitu kan. Nah, yang diketahui komposisinya di sini tadi adalah ini yang 4% ya. Ini dia sebagai XAN, itu 0,04. Kemudian pada bagian ekstrak, kita juga diminta untuk menentukan nilai V1-nya berapa. Ya, jadi kira-kira inilah data-data komposisi yang diketahui atau yang bisa kita analisis dari soal. Kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan kedua adalah plotkan titik Vn plus 1 dan L0 pada diagram, kemudian tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Nah, ini adalah gambar diagram keseimbangan untuk tiga komponen tadi ya, asam asetat di sini, terus air di sini, dan ether sebagai solven di sini. Nah, ini kan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di ujung-ujung segitiga ini kan merupakan komponen murninya. Berarti di sini asam asetat 100%, di sini ether 100%, dan di sini air 100%. Sekarang kita mau menggambarkan tadi Vn plus 1 dan L0-nya ya. Jadi solven, jadi arus-arus umpannya kita gambarkan dulu dalam diagram. Vn plus 1 dan L0. Oke. Ini kita bisa lihat Vn plus 1 di sini, L0 di sini. Ini dari mana? Sekarang kita lihat untuk Vn plus 1, ya, komposisinya itu kan dia 100% solven. Berarti dia posisi titiknya ada di sini. Ya. Sementara untuk L0,
Dia terdiri dari 30% asam asetat dan 70% air. Nah, 100% asam asetat kan di sini. Berarti kita mundur, kalau ini fraksinya 1, berarti ini 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, dan 0,3 di sini. Ya, jadi di sini adalah 30% asam asetat di titik ini. Kemudian kita tarik garis dari Vn plus 1 sampai L0. Dapat garis ini. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Yang ketiga adalah plotkan Ln ya pada raffinate layer. Jadi seperti yang kita ketahui, raffinate layer itu kan posisinya ada di garis batas ya, garis yang membatasi antara daerah satu fase dengan dua fase. Nah, untuk raffinate layer ini posisinya ada di bawah, sementara nanti untuk extract layer itu posisinya ada di atas. Kita mau cari kita mau lihat dulu tadi Ln itu komposisinya diketahui XAN-nya kan itu kan sama dengan 0,04. Berarti itu kan komposisi atau konsentrasi A di rafinat kan. Berarti kalau misalnya untuk A-nya di sini adalah 0,1 berarti kira-kira 0,4 di sini. Nah, kita paskan ke yang garis lengkung ini. Maka kita ketahui bahwa titik Ln-nya di sini. Ini adalah Ln. Yang keempat, hitung XCM dan XAM menggunakan persamaan 1273 dan 1274. Nah, kemudian ini ya kita hitung nilai atau komposisi dari XCM dan XAM menggunakan persamaan tadi yang sudah saya sampaikan ya. Di mana di sini untuk data-datanya sudah diketahui semua. Ya. Diperoleh XCM-nya 0,75 dan XAM-nya 0,075. Tahap yang berikutnya tentukan titik M pada garis yang menghubungkan Vn plus 1 dan L0 berdasarkan koordinat XCM dan XAM. Oke, sekarang kan, tadi kan pertama kita sudah dapatkan garis yang menghubungkan Vn plus 1 ini dan L0. Nah, sekarang kita tentukan titik M-nya itu di mana berdasarkan hasil perhitungan XCM dan XAM. Ya. Nah, di sini diketahui XCM-nya itu adalah 0,75. Di titik paling atas ini kan adalah 100% ether, ya kan? Berarti kalau misalnya 75%, nah kira-kira di sini. Terus kita tarik sampai masuk ke garis lurus, ya, sini. Kemudian, begitupun juga untuk XAM-nya, 0,075. 0,075 itu kan kira-kira di sini ya, kita tarik ke atas. Nah, dapat titik M-nya di sini. Itu. Yang berikutnya, tarik garis dari Ln melewati titik M sampai pada extract layer. Itu kita tandai sebagai V1. Sekarang kita tarik garis Ln melalui titik M. Tadi kan Ln di sini ya. Kita tarik, ini yang garisnya tebal, tidak putus-putus. Tarik garis lurus sampai garis lengkung ini ya. Garis lengkung, ini dia sebagai V1 di sini. Oke. Kemudian tentukan nilai YA, YAI, YC, YA1, YC1, dan XCN. YA1, nah dari sini, YA1-nya berarti kita tarik garis ke bawah, ya. Ini kan mendekati, kalau kita tarik garis lurus ke bawah, dari V1 itu mendekati 0,1 kan, ini kira-kira nilainya sekitar 0,08. Kemudian untuk menentukan nilai YC1-nya, kita tarik garis ke kiri, ini kira-kira hampir 0, ini kira-kira 0,9 ya. Ini kan di sini fraksinya 1, di sini 0,9. Kita di garis di sini 0,9. Nah, sementara
XCN-nya per XCN-nya kita lihat dari titik LN ya. Jadi kan kalau misalnya X itu kan merupakan komposisi untuk raffinate layer ya, atau yang dilambangkan dengan LN. Ya, jadi tadi perlu diingat kalau Y itu untuk yang ekstrak, untuk yang V1, kalau X itu untuk raffinate atau untuk yang LN. Jadi karena tadi titik LN-nya di sini, kita baca tarik ke sebelah kiri ya untuk menentukan nilai XCN. Karena kan tadi di sini 1, 0,9, 0,8, dan seterusnya. Dan di sini ini kira-kira 0,017. Ya, jadi itu untuk nilai ini kita dapatkan, kita perkirakan dari diagram. Tahap berikutnya. Tahap yang terakhir, kita bisa menghitung nilai LN dan V1 menggunakan persamaan 1271 dan 1272. Ya, jadi kita sudah mendapatkan komposisi yang lain tadi yang dari soal belum diketahui ini. Kemudian kita tinggal hitung nilai V1 dan LN-nya menggunakan kedua persamaan ini. Nah, dari kedua persamaan ini diperoleh V1-nya 664 kg dan LN-nya 136 kg. Nah, ini nanti silahkan kalian coba selesaikan gimana caranya dari dua persamaan ini bisa menghasilkan hasil seperti ini. Ya, nanti silakan dicoba, dikerjakan, dan dikumpulkan di forum diskusi. Oke, jadi mungkin itu aja tambahan dari saya untuk materi ekstraksi cair-cair. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.